Es doger, ada es doger berapa? Hah? 10.000. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Silakan digoyang, Mbak. Di bawah aja, jangan di atas, nanti ambruk. Iya. Yeah. Aduh. Ini ada. Emang udah kodenya tadi jangan disebut. Ya, bisa. Gua minta mama melalui di bawah. Tahu bakso, lumpia. Iya. Bapak-bapak kamu dan juga kita sambil menunggu yang tercinta, yang terhormat Bapak Densum Bakar. Wali Kota Bapak Haji Mujirin, ya. Mudah-mudahan sebentar lagi akan tiba bersama kita, ya. Bersama-sama berdendang. Es doger, ada es doger. Ya. Henry Afrizal. Ini satu, ini berapa? 10.000. 10.000, wow. Es doger. Nama es dogernya apa nih? Es doger.
Selamat siang nih Bu. Siang. Ini kita lagi berada di kedai Cilandak spesial. Dengan Ibu siapa nih? Saya dengan Ibu Haji Dewi Kausar. Oke, selamat kenal Bu. Salam Bu kenal. Bisa cerita tentang kedai Cilandak ini Bu? Siap. Mulainya kapan? Siap. Izin menyampaikan saya Ibu Dewi Kausar. Sebenarnya hanya mendampingi. Saya kebetulan adalah sebagai pembina warteg, pembina kedai Cilandak, dan pembina paguyuban pedagang siput pecel lele Brebes nasional. Luar biasa ini. Nah, gimana Bu? Dan kebetulan ini adalah kedai Cilandak yang sudah diresmikan saat itu oleh Pak Camat Cilandak, Pak Jarudi saat itu. Kenapa kedai Cilandak diminta untuk saya mengelola oleh Bang Angga sebagai ownernya? Bang Angga ini sangat luar biasa. Anak muda yang berpotensi, yang punya obsesi dan punya cita-cita agar UMKM ekonomi kreatif berkembang. Masyarakat bisa pemulihan ekonomi dampak dari terdampaknya COVID kemarin itu. Nah, karena kedai Cilandak ini hanya menunya dua, produk dari bebek selamat ya, kami menyampaikan di sini ada ayam dan bebeknya. Tapi kenapa berkolaborasi dengan warteg? Kami sebut di sini yang nantinya ini awal pembukaannya warteg namanya Republik Bahari Kedai Cilandak. Jadi sebetulnya menu utamanya dua itu tadi, terus digabung dengan konsep warteg. Kolaborasi. Kolaborasi ya. Nah, ini bukanya jam berapa Ibu? Ini buka kami sebenarnya kalau sehari-hari ya, kami buka dari jam 9
sampai dengan malam karena tempat ini memang untuk kongko-kongko anak muda. Oh, malamnya juga. Jam berapa? Malamnya kita sekitar jam 12 baru itu. Setiap hari? Iya, setiap hari. Ada kopi juga sebenarnya, kopi anak muda untuk kongko-kongko di sini. Iya. Jadi udah berapa lama nih, Bu? Ini 4 bulan yang lalu. Oh, baru. Baru 4 bulan. Tapi lumayan, Bu, ya. Tamu-tamunya ya. Untuk pemberdayaan perekonomian yang tadinya ambruk sekarang mulai menggeliat. Oke. Okay. Makasih, Bu, sukses. Sama. Yeah. Amin. Ya, terima kasih juga okay. Sudah berkunjung ke kedai kami. Yeah. Warteg di kedai Cilandak ya. Halo, oke. Ini gimana nih sejarah dari kedai Cilandak ini? Oh, ini sebenarnya menunya sama dengan makanan-makanan lain, Pak. Ini karena saya dari Brebes, ini warteg ini, Pak, sebenarnya. Oh, konsepnya warteg. Warteg. Karena kalau kita bikin kedai atau rumah makan, kesannya itu mahal. Jadi saya bikin menu rumahan, warteg, jadi sehat, enak, nggak mesti mahal. Oh, oke. Okay. Nah, ini kan konsepnya di lingkungan perumahan. Ya. Ini yang banyak makan di sini siapa aja nih? Yang banyak makan sini terutama lingkungan sekitar masyarakat sini, yeah. Anak-anak kos, bahkan mohon maaf orang-orang yang tinggal di apartemen pun makan di sini. Iya. Yeah. Oke, okay, udah berapa lama? Kalau ini sudah lumayan, Pak. Sudah lumayan lama dan kami punya beberapa cabang di tempat-tempat lain. Oh, sudah ada cabangnya. Sudah. Selain di sini mana lagi? Ada di Fatmawati, Fatmawati, ya, Rempoa, daerah Salemba, Sentiong. Lumayan, Pak. Ada daerah Lumbu Bekasi. Oh, udah banyak ya? Lumayan. Oke, okay, oke, okay, sukses. Terima kasih, Pak. Ya. Yang ada tergabung dipresentasi oleh abang kita Angga yang ganteng. Iya. Betul kan? Ada. Oh, silakan. Sambil silakan yang baru datang sambil nunggu Pak Wali. Dan sekaligus yang para penggawai silakan yang akan minum silakan kami sediakan dan merebus kita pakai minyak. Ya, selamat datang buat teman-teman sepeda ya. Langsung ke sebelah kanan nanti ambil tiketnya. Tiket sepeda yang satu bisa ditaruh di sepedanya, yang satu bisa di bawah. Nanti kalau saat keluar bisa disamain sama nomor yang tadi ditaruh di sepeda, jangan sampai jatuh ya. Cuma tiketnya, ambilnya. Selamat datang kepada Bapak Haji Mujirin selaku Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan yang begitu semangatnya. Ini adalah satu-satunya Bang Angga yang begitu ganteng yang bisa menjelaskan kita semua yang 3 tahun tidak bisa bertemu para penggoes. Insya Allah akan disediakan usulan dari penggoes adalah setiap minggu. Ente demen aneh semenep. Tapi insya Allah akan tahunan akan selalu. Bang Angga, insya Allah setiap tahun akan kita adakan supaya jangan terlalu dekat. Ya. Betul, kalau dekat betul. Kurang enak. Betul. Kalau orang bilang, orang Medan bilang, itu tidak benar buru-buru. Ya. Kalau orang dari Makassar bilang, temu muka. Iya, temu muka. Emang itu akan diaduk mukanya? Iya. Ya, sambil nunggu Pak Wali kita yang tercinta. Masih banyak ya di belakang ya Pak ya? Di atas ada masih juga Republika Bahari. Kedai Cilandak, silakan sarapan pagi. Silakan selamat datang kepada Pak Dekot ini Dewan Kota khususnya atau Dewan Kota yang hadir kami mohon maaf kita selamat datang. Ya, kami. Selamat hadir. Iya. Informasi untuk door prize-nya nanti ada aplikasi ya, jadi nggak pakai nomor. Jadi jangan tanya door prize-nya mana. Tenang, nanti dapat door prize, insya Allah semuanya dapat. Oh ya, ada yang belum tahu berapa banyak door prize-nya? Door prize-nya banyak. Ada 4 unit. Jadi jangan pulang dulu ya, sampai dengan selesai. Masih banyak ya.
Halo. Ayo Pak, tahu siramnya. Ini apa dari nih? Medan, lho, Pak, jauh. Tahu siram. Nih, minumnya. Thai tea yogurt. Thai tea-nya berapa? Rp13.000. Ini? Ini 18.000 216. Oh, 216. Oke. Okay. Masuk YouTube. Kerak telur. Kerak telur khas Betawi. Berikan 10 nomor makan dulu, tapi setelah makan itu lanjut juga tahu iya tempat sepeda abad. S2. Ya. Oke. Okay. Tulang pergi dia. Tes apa nih, Pak? Ini tes apa nih? Kepadatan tulang, Pak. Kepadatan tulang. Iya, oh. Jadi osteoporosisnya. Jadi untuk ngecek ini apa? Kalsium tulangnya. Jadi, kalsium tulangnya. Akarnya ke osteoporosis nanti ya, Pak. Oh, apakah keropos atau tidak ya? Betul. Oh, oke. Okay. Usianya berapa nih, Pak? 50. Olahraga bagus, Pak. Mau cek darah juga, udah? Iya, Pak. Oke. Ini ada cek darah. Dari mana? Dari salah satu. Darah kolesterol sama semua. 089. Nah teman-teman, ini kita bisa cek kolesterol asam urat di tempat finish FSR 2023. Belanja. Oh, Mbak Yudi, hitungan pertama. Mbak Yudi. Gak bisa. Mbak Yudi. Coba kontak saya.